Yemuni. Ya. Dan juga saudara, esok genap 10 tahun gempa bumi berukuran antara 9 hingga 9.4 skala Richter yang berpusat di Sumatera Barat, Indonesia telah menyebabkan berlakunya ombak besar di Lautan Hindi. Penduduk Sri Lanka tidak mungkin melupakan fenomena ngeri itu, dan bersama wartawan Rosita Ampung dalam laporannya 10 tahun memperingati tsunami di Sri Lanka. Saya berkesempatan melawat ke negara kepulauan Sri Lanka yang terletak di lingkungan gempa bumi dan ombak tsunami waktu itu. Walau 10 tahun telah berlalu, kejadian itu tetap menjadi igauan ngeri penduduk Sri Lanka. Malah ada yang tidak mahu membiarkan memori duka tersebut lenyap begitu sahaja. 3 tahun selepas tsunami, Kemani de Silva dengan bantuan rakannya dari Belanda, Jackie van Osbien, menubuhkan muzium bergambar tsunami di tapak bekas rumahnya yang musnah oleh tsunami. Muzium ini terletak di Telwata di antara kawasan Ambalagonda dan Hikwadwa di wilayah selatan Sri Lanka. I remember at that time all over the world, thousands of volunteers came to Sri Lanka to help. So one lady from Netherlands, she also came to Sri Lanka as a volunteer. So working time, she collected some photos. She saw people have so many photos. And later she said with me stories, she thought this is a big part of the history in our country, not only our country, all Asia, I think. And she said, people have no any idea in our country. She said more people took photos and they're leaving after the working period finished. That is why she thought collect some photos. She had the chance future. She arranged like this museum to see other one. Bak kata Kabani, masa berlalu. Tetapi apa yang berlaku pada 10 tahun lepas memangnya tidak dapat dilupakan. Dan berkunjung ke Museum Tsunami ini, saya dapat merasakan setiap kesengsaraan, penderitaan serta kesedihan yang dialami oleh penduduk di sini waktu itu. Dibuka setiap hari bermula 9 pagi hingga 6 petang, masuk ke muzium ini adalah percuma. Namun sumbangan orang ramai amat dialu-alukan bagi membantu Kamani menyelenggara dan menjaga muzium ini. Kamani memberitahu setiap hari sentiasa ada pelancong yang datang melawat ke muziumnya itu. Walaupun kesemua ahli keluarga Kamani terselamat dalam bencana alam tersebut, namun kematian ramai nyawa disaksikan mata sendiri sememangnya sukar dilupakan. Now have warning system, it is important for all country. We hopefully never happen again. The main thing is we can't control the nature. Dengan adanya muzium ini, kisah duka 10 tahun lepas akan kekal selamanya untuk tatapan generasi akan datang. Sememangnya banyak lagi kesan serta monumen tsunami yang dapat dilihat di negara kepulauan ini, terutamanya di wilayah selatan Sri Lanka. Semuanya dalam laporan seterusnya esok.